Oke teman-teman, kita lagi ada di Jalan Mula Warman. Sekarang saya di tempat wisata. Oke, kita akan jalan-jalan sore. Oke, kita akan pergi cari cemilan. Cari cemilan kita ya sore-sore. Yang empuk-empuk, hangat-hangat empuk-empuk. Cari yang hangat-hangat empuk-empuk sore-sore kayak gini, mendung-mendung mantap sekali kayak gitu. Cocoknya apa ya? Hangat-hangat empuk-empuk. Oke. Oh ada. Kita akan pergi membeli roti ya. Roti bakar ya. Roti gembung. Oke, roti gembung lah. Tempatnya itu ada di depan Yosemi ya. Yosemi Yosudarso. Sekarang balik. Di sini banyak jajanan-jajanan yang mungkin bisa dapatkannya teman-temannya. Tempatnya di Salon Yopi atau depan Toko Doni. Oke teman-teman, kalau macam cemil-cemilan buat sore atau malam, mau bangun pagi atau mau bangun siang, mau bangun sore juga di Tarakan sudah ada ya. Oh, cemilan-cemilan apa nih namanya? Cemilan kue kering ya teman-teman ya. Kue kering mantap-mantap ini rasanya teman-teman ya. Cemilan manja. Cemilan manja. Ya, dari Sabtu weekend berapa? Berapa bos? 10.000. Oh iya, yes. Oh 10.000, serba 10.000 ya. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Ini apa lagi nih? Oh, pangsit ayam bang. Oh iya teman-teman, yang mau sore-sore mau hangat-hangatkan badan ini, woi. Mantap sekali. Ini ada di Karang Balik ini teman-teman ya. Nah, ini apa ini? Oke, okay, guys. Dan juga kalau macam mau hangat-hangat. Bacok. Ini apa nih? Apa ini? Ini apa ini? Jalan Kote. Jalan Kote, Kak. Jalan Kote, guys. Jalan Kote rasa apa ini? Ada isinya, Kak? Ada isinya,
Jadi berapa satu paket begini? Hah? 10 ribu. Wah, mantap, mantap, mantap. Mahal sekali. Jadi ini minuman. Jadi ada minuman sini ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Boba ya sekarang ya. Boba ya. Semua yang ada. Boba, bohong bacotnya. Wah, inilah karyawannya, karyawan-karyawan kaki lima nih. Ada. Oke teman-teman, buat kalian yang mau cemilan-cemilan, sarapan-sarapan, yang hangat-hangat manja, di sini ada semua di sini. Di Karang Balik ya teman-teman ya. Ya. Oke oke. Ini apa nih? Ini roti makan. Sudahkah? Sudah. Oke, ini teman-teman, ini roti gembungnya teman-teman. Ini rasa apa nih? Coklat keju. Coklat keju. Oke, oke, oke. Oke. Enggak ada lagi, Kak? Masih. Kita lihat waktu bukanya. Coba buka. Jadi ini roti apa? Ini menu barunya kah? Iya. Menu baru. Apa namanya roti apa? Roti gondrong jambi. Roti jambi. Nah, bukan roti keribu kah? Hampir sama. Coklat. Jadi tidak dibakar itu? Tidak. Oh, tidak dibakar? Hah? Bunga Bang Rapi. Oh, dikasih salep atasnya. Oke, guys. Ini keunikannya roti jabrik ini. Atasnya dikasih salep, kepalanya, gundulnya itu kan dikasih salep ya. Baru dianu, dibubuli ya sama keju. Itu bukan lagi jabrik guys, keribo. Iya. Jabrik itu lurus, tapi panjang, tapi anu gitu nah. Mana di reboni begitu, keriting-keriting begitu. Oh, sip. Nah, terus kita kasih isian. Kasih isian. Isiannya isian apa? Wah. Wow. Oh, macam-macam isian ya? Iya. Terus kita request, mau pedas, mau manis atau original. Wow, oke. Yang pasti dijamin enak kali ini. Sip. Oh iya ya. Betul tentang. Oke guys, di sini lagi guys. Ini cemilan siang malam ini sebenarnya ini. Cuma orangnya enggak mau hitam jadi jualannya malam-malam aja guys. Kurang ajar juga. Ini martabak yang terenak di Tarakan nih.
Sudah berapa lama di sini? Dari tahun berapa? Hah? Dari tahun berapa? Dari tahun 2004. Oh, 2004 ya. Sudah cukup lama ya teman-teman. Sebelum tsunami ya teman-teman ya. 2004. 2004 itu saya belum ada di sini ya teman-teman ya. Baru mas-masnya ini mungkin dulu masih ganteng banget ini. Tapi sekarang masih ganteng juga. Ya, sudah diurus sama istrinya kan, jadi dia tambah ganteng guys. Wah, mantap sekali. Jadi kayak mana ini? Wah, beri lah. Hey. Ini apa nih? Terima kasih. Oke teman-teman, rencana Tri mau beli yang hangat-hangat, yang dibakar. Ternyata di sini ada, roti gembung, ada menu baru ya teman-teman ya. Namanya roti kribo. Roti apa? Roti apa namanya? Roti jabri. Roti jabri. Atau roti mantan ini. Oke, kita coba dulu ya teman-teman ya. Kalau yang mau beli di Karang Balik, tempatnya di depan toko Doni ya. Mantap juga. Teman-teman ya, di dalamnya ada coklat lumer. Gundulnya itu dilapisi sama salep apa nih. Terus dioles lagi sama itu, sama susu. Terus ditaburi sama keju. Woi, mantap. Sekali gigit lumernya itu, woi, mantap. Guys, yang bicara mantan guys di sini guys. Mantap kali.